kan dia. Tapi kemarin tuh kan dia bareng tuh. Iya. Kan dua ya. Iya. Bareng-bareng gitu. Cuma ya payung turun lebih cepat kan. Video ini jangan lupa subscribe karena subscribe tuh gratis guys. Jamin kamu apa aman. Saya kan sering tuh bikin Polisi tanya, gitu. Jadi maksud saya supaya ini jangan lagi seperti apa kecil-kecilan ya. Iya. Gitu. Jadi akan berkembang ke daerah-daerah. Kan saya hobi ya. Hobi saya itu dulu hobi di Garut kan, domba. Domba. Sama kita juga ada kejuaraan 8 kota kan kalau nasional. Tapi hidup lapangan-lapangan di tingkat kecamatan, biasanya petani kan promosi produknya di situ, jadi yang main-main kalau nyari tempat itu player ya. Nah itu ya ambil dari situ. Tiap minggu tuh di lapangan-lapangan di kecamatan itu, Sampalu, kah situ rame. Ya biasa kita berburu kan, cari bahan yang bayar. Kita udah ada mata-mata pemandang. Iya, pemandang. Oh, itu begitu lahir juara juga, itu udah lahir. Sama pemanfaat. Sama. Pemanfaat. Malah di Merpati ini yang lebih berkaitan banyak. Contohnya adanya lomba ini, Pak. Jadi banyak pedagang jagung, pedagang donat, donat yang ada, jadi banyak yang yang menarik nanti di Jogja, Pak, yang putus sekolah bisa di bagus dan ya ini hobi yang kalau pakai trickle down efek teori dalam apa ekonomi yang menetes ya ini karena orang kaya beli beli itu kan kecil yang ternak ada peternak kecil juga ya, iya. Semua Pak di daerah-daerah karena sistemnya udah online Pak, jadi dari Facebook peternak daerah juga bisa jual kirim pakai kereta gitu karena di rumah daerah kan. Mau di mana aja kan akses lewat kereta bisa pengiriman teknologi digitalnya itu memang semua terbuka. Kadang dari Tokopedia Pak, saya dari Tokopedia, WLX, kadang adanya yang... Saya habis kemarin tuh, saya lihat YouTube, banyak banget saya bilang itu, Bapak. Jangan lupa Pak, nonton Yurampok. Ayo, saya Pak, karena itu katanya yang Rampok, apa Rampok, supaya... Wah, mahal ya. Itulah Rampok kan ada Jaguar 1,5 Pak. Iya, jadi akhirnya jadi ada mobil ya. Jadi putaran gua gede banget. Memang yang lompatannya yang paling pertama kali jadi 570 menjadi 1,5 itu kan. Jaguar. Sagan. Dulu saya bawa peternak domba itu ke Istana Bogor. Bikin event juga, itu pertama seumur hidup petani domba di bawah perintah. Tapi lihat videonya tuh Pak? Iya, itu saya. Keren itu. Tapi nanti bisa ya, peternak Merpati? Burung kicauan biar aku lihat. Oh iya. Bisa nih. Ayo kita bikin ini nanti kita kita ikut beliau, apa mau pakai piala presiden atau apa. Rencana sih gitu kan, nanti bisa dibikin ya piala presiden. Tapi sepakati lah. Iya, ini karena ada berapa IO sih? Atau masih udah terorganisasi atau masih pecah-pecah gitu? Masih lomba? Dari satu organisasi Pak, IO-nya Pak, IO untuk lomba. Ini udah bagus lah, udah bagus lah. Berapa gitu. Ya? Jadi tinggal promosinya aja nih Pak. Jadi ada IO-nya terbagi dua nih Pak. Kalau menurut saya yang pertama IO penyelenggara, yang kedua tentang promosi keluar. Kita atau hubungan dengan misalkan ke UMKM gitu. Jadi Bapak ada UMKM mana yang mau kita buat stand? Gandeng Bapak juga oke. Tapi kalau misalnya kalau kita misalnya bukan yang bagus ya,
kayak MotoGP atau F1 ya. Itu kan EO nya MotoGP ya. punya organisasi, tapi kan klub yang ikut di situ ya, ya klub. Nah, kalau di sini kan tim pak ya kayak sama ya kan, tim ya, klub kan ya, secara garis besar sama lah pak sistemnya kayak gitu. Nah, tapi ya nanti di bandar ada tim yang gabungan, ada yang single rider. Jadi terakomodir semua di sama. Iya. Ya cuma kalau kita lihat misalnya kayak merpati pos kan breeding metodenya benar kan. Kita juga harus, apalagi kalau kita mau masuk ke global kita nggak boleh nanti lebih mau orang lain lebih bagus. Iya. Itu yang Thailand tuh. Kalau saya pinter ya, kalau saya mereka mau itu perlu didaftarkan ke UNESCO dulu atau tidak? Nggak perlu, ini event, ini bisnis aja. Kita ada banyak model kan, udah lah, ini udah bener. Ini tinju, motor GP, F1, merpati, abos, dan gitu. Jadi di Indonesia ini jadi yang pertama menularkan ke negara lain. Ya. Jadi kalau di negara lain mau beli burung bagus, ya belinya ke Indonesia. Persis. Kalau kita ayam mau beli bagus, ya ke Thailand. Dibalik. Kecuali ayam cemani, pasti dari Indonesia atau ayam polo. Nanti kalau tapi kan ini gimana jadi industri kan? Iya. Supaya gitu. Nah. Ya bagus ya ini. Apa? Kalau jadi ada tiga ya berarti sekarang itu ada pos, balak, kolom juga ada dua. Ya, meja tuh saya Bandung kan dari Bandung tuh, kalau dari Bandung tuh banyak balak ya. Kalau kolom, kolom meja. Saya suka lihat. Kalau Jawa Tengah sana banyak yang pakai meja waktu itu. Iya. Bumen. Sama dengan kolongan persis tapi ada beda. Tapi lebih seru yang bebas. Bebas. Oh, kalau yang meja itu ada keren gitu ya. Iya, keren. Bisa ya, bisa lihat semuanya. Benar enggak? Benar. Yang bebas itu lebih seru. Kalau bebas itu lebih pertarungan power saya buat. Itu memang di apa di khusus diciptakan merpatinya khusus Pak. Jadi di lantai dari itu maksudnya udah mulai giring dilatih, emang dibikin landingnya itu kencang ya? Bukan baru saya tuh, kan kalau balap kan di bawah ya? Iya. Ini kok tinggi banget. Harus masuk kolong. Kolong. Nah, harus masuk kolong lagi kan? Emang jenis merpati dilatihnya juga? Jenisnya kalau dilatihnya juga? Iya. Jadi hasil kerosan Pak. Dari balap ada, dari tinggi ada, kita hasil kerosan, jadilah merpati kolong, jadi ada sendiri. Iya, jadi di merpati kolong itu bukan hanya touring tapi sprintnya juga dibutuhkan. Maka ada cross dari balap. Oh ada cross dari balap ya. Karena ninggal kan bisa menang kalau tadi. Ninggal bisa menang, kalau dia cepat ninggal masuk dulu bisa menang dia. Tapi kemarin tuh kan dia bareng tuh. Iya. Kan dua ya. Iya. Bareng gitu. Cuma ya payung turun lebih cepat iya. Kan. Iya. Kan tinggal yang duluan bisa menang. Apa istilah tuh ada sese. Apa itu sese? Sese ya. Sese banget sih. Itu kayak sese motor gitu ya. Sese sebenarnya itu lebih gitu. Tapi enggak tertera angkanya sesenya seberapa. Sesenya berapa enggak ada. Saya enggak tahu. Sese tahu. Tapi ngomong-ngomong Pak Menteri udah beli arah burung belum ya, Pak? Kalau waktu kecil ya sampai SMP ya burung rumahan kan dulu kan ya di mana dulu burung tapi ya kalau di luar sama punggu ngawah itu kalau sekarang apa tomprang ya itu suka dulu saya beli dari Bandung saya Garut di Kira Condong ya beli itu. Hobi saya. Saya semua binatang hobi Pak. Yang enggak saya pelihara itu babi hutan aja. Apalagi babi ngepet. Ngeri itu. Seru saya lihat itu di YouTube seru banget lihat ini. Tapi kalau itu hobi semua binatang itu. Sampai kodok ya. Ajak main dulu ya. Kalau lagi
Saya ceritain. Ekonomi memang lagi berkembang Pak ini Pak. Iya Pak, berkembang. Siapa pandemi aja masih tetap ya. Tapi bagus idenya, bagaimana merpati kolong ini jadi tren sehingga kita bisa masuk ke pasar global. Nah sekarang tuh ini kalau saya perhatikan lifestyle, hobi itu sekarang bisa satu dunia itu bisa sama. Kenapa? Karena terhubung dengan teknologi digital. Iya. Ingat nggak dulu ada yang di kita yang kelakson, seluruh dunia kan kalau lain. Nah sekarang apa? Senang bunga daun itu, monstera. Monstera ya kan? Seluruh dunia senang. Udah di kita, karena dia tanya. Nah artinya apa? Siapa yang mau bikin trendsetter? Iya. Gitu, hobi ini. Iya. Nah, mesti kuat narasinya. Makanya ini event masih bagus, kemasannya. Harus kemasannya harus bagus. Iya. Gitu. Ini kan masih kelihatan padahal volume apa? Sirkular ekonominya udah besar. Terus uang yang beredar juga besar, ada 2 miliar, 1 miliar setengah. Tapi masih pinggir sawah kan gitu, sekarang risiko kayak kelas bawah gitu kan. Nah ini yang harus dibikin dibikin lebih bagus gitu kan. Misalnya kalau ada mulai ada apa, ada tempat udah jalan dasar sampai ke sana. Mau pembukaan bentar lagi Pak. Kapan kalau bisa meresmikan? Bulan Agustus, 28 Agustus. 28. Kalau sebulan sih masih kita bisa rencanain. Insya Allah saya tahu. Nanti untuk waktunya ikut aja lah Pak Menteri. Ya iya, nanti kita sesuaikan aja. Apa nanti buat surat resmi? Mau pakai apa? Oh ini ya, pialanya pakai apa? Pialanya pakai nanti di, untuk piala sih belum di anu cuman hadiah-hadiahnya udah direncanakan dari 300 sampai miliar. Kalau mau ganti Pialanya ada. Tapi dukungan nggak apa-apa lah dari UMKM gitu. Iya banyak bapak. Iya boleh. Dia, boleh. Apa membuka lapak bandar gitu pembukaan? Iya boleh boleh. Boleh. Ayo lah kita gedein lah ya. Iya iya. Terima kasih banyak Pak. Iya. Kan udah bagus ini trickle down efek teori ini. Tapi kan yang beli-belian 2 miliar itu kan sih orang yang kantongnya tebal kan. Iya benar. Ini daerah apa Pak? Ini kita daerah apa? Jati Asi. Oh Jati Asi. Jati Asi. Pak Menteri jadi kapan nih mau bikin tim merpati kolong? Jadi resapel kalau main merpati itu. Katanya Pak Menteri jago rabaan juga. Waduh, ngeri. Ngomong gitu Pak. Wow. Dulu mungkin ya Pak. Ya dulu, merpati zaman dulu itu. Kalau saya suruh milih domba Garut yang terbaik ya Ali. Ingat ya, pelajar dulu. Dasar-dasarnya hebat. Iya. Pak, domba itu apa? Domba Garut itu keren ya. Sama domba Garut juga gak ada judi. Itu diadu tapi apa ya, lombanya? Iya, kalau domba Garut tuh ya ada beberapa penilaian. Pertama, postur kesehatan domba, terus kecantikan, bertanduknya, oh nggak diadu, diadunya juga, diadunya juga ada, yang bagus tuh, diadu tuh mundur, mundur sampai nentu penonton gitu, sampai ada yang mati, ada yang pecah, tapi biasanya kan itu harus ditimbang, harus karena keras kan, jadi harus seimbang betul. Dan si jurinya kan kalau udah kelihatan nggak seimbang di stop atau yang punyanya bisa. Kalau dulu kok nggak ada batasnya waktu zaman ayah saya, kalau sekarang hanya 20. Nah yang bagus itu yang umurnya panjang.
yang biasanya satu lomba itu punya lagu masing-masing kan itu apa? Silat kan? Punya gaya. Punya. Ada seninya. Jadi kalau yang bagus menurutnya udah sesuai dengan ketentuan tentang ah itu mah gitu. Seru pak kalau lagi muda. Oh banyak. Kayak di kolong kan? Nah harusnya turun aja kenapa harus pakai kolong? Itu sama. Faktornya banyak. Kalau Pak Menteri mau maaf sebelumnya sampai bisa Bapak tahu merpati kolong dari mana Pak? Ceritanya seperti apa? Bapak mungkin pasti yang dulu ada yang kelas ini, ada yang itu tuh, mana tuh tulis itu bukan saya tuh, itu mana? Orang Purworejo Pak yang lain cerita burung Pak, ramai burung Pak lama-lama saya lama penasaran, mau tahu saya mau lihat segala macam itu, oh ini coba lihat ya. Nah kemarin yuk di sini katanya kemarin nggak habis dulu, jadi saya ada acara, tapi masih ada waktu. Sama mampir dulu. Berarti Pak Menteri juga sempat buka-buka itu perpati. Siapa? Iya, makanya kemarin habis pulang dari sana saya lihat ya. Oh, makanya ada over CC. Apa nama? Close door. Banyak yang belum saya tahu istilahnya. Asik ya banyak. Pak, ini gambaran lapaknya Pak yang di apa bandar Pak? Oh, ini besar sekali. Lapangan terbang ini? Iya, Pak, lapangan terbang Pak. Berapa jaraknya Pak? Sampai mentoknya 1400. Tapi kan umumnya kan kita pakai paling 900 untuk jarak lepasan. Jarak lepas itu satu pasang juga. Satu pasang. Kurang lebihnya 1 kilo. Jadi enaknya ini lurus Pak. Jarak landasan lepas Pak. Enggak ada di Indonesia cuma di sini Pak. Kalau udah kayak gini. Sayang Pak. Kita dukung mana? Mungkin berapa harusnya? Apa berapa kota yang kuat misalnya? Kalau untuk Magelang itu dulu hanya Jawa Barat. Ini Jawa, Jogja, Sumatera, Jakarta udah habis semua. Kemarin Jakarta udah bisa itu udah bisa. Cuma kalau datang semua satu wadah nggak mau. Jadi keramaian nggak bakal selesai dihitung dari waktu lombanya. Perwakilan ya aja ya. Perwakilan. Ya mungkin itu yang masuk ke itu yang juara-juaranya iya. Masuk itu yang lokal-lokalnya yang dari itu baru naik. Jadi bisa dibatasi kan ke kelasnya. Langsung umur. Iya, yang menang di misalnya katakan di Pekalongan, katakan nasionalnya di mana? Misalnya di Cianjur. Nah, yang bermain di situ tuh yang udah juara-juara di. Iya. Dapat undangan gitu Pak Menteri ya? Dapat undangan gitu. Enggak Pak. Jadi misalnya yang katakanlah dari bola gitu, yang final di Senayan itu yang sudah menang di kita rencana juga gitu Pak. Nanti dikit di Jawa atau mungkin di Semarang, nanti di Sumatera di Lampung. Ini para nominasi-nominasi ini nanti dikumpulkan di Brasi. Ya kayak bola lah, kayak liga gitu. Menurut saya itu kan banyak modelnya untuk cara pengelolaan liganya. Jadi betul-betul yang juara itu yang sudah memenangkan. Jadi semakin seru juga nonton ya. Tapi kan yang misalnya dari sini bisa ikut ke sana, menang di sana, dan tidak harus. Satu kekurangan yang sudah ada itu kan biasanya orang-orang berikut kan panasan. Ini tadi bisa juga ada tribun fit lah, biar nyaman. Bisa. Oh ya panas. Kalau mau agak sekali ini. Wah. Ini keren ya, Pak Roni ya? Iya, ini rambut. Nah, dan juga bagus ya, sudah mulai ini. Nanti saya ada kaos juga buat Bapak. Wih, ngeri ya? Mantap. Ya. Siap jadi joki ya, Pak? Oh, saya mau jadi joki ya, Pak. Aku saya ngelepas aja. Jadi satu tim itu bisa berapa orang Pak? Satu tim kalau saya 4 orang joki. Satu tim 4 joki. Ada yang sampai 15? Lapangan kerja ya? Iya, iya. 15, 20. Ada satu orang yang juga punya kandang di Tegal. Ya. Karena ini kita ini problem pengangguran.
satu setengah tahun. Kampus enam kan sektor normal. Walaupun nggak kerja, ada juga yang jadi peternak kecil-kecilan. Iya. Ada penghasilan. Kan bulu ini ya kan? Iya. Peternak, bulu itu kan berarti peternak, tempat jambu, ya, produksi gini, produksi. Sebenarnya lah. Gatal semua, Pak. Gatal, kan? Iya sih, kan? Sangkar-sangkarnya. Jambu, jambu. Masuk kategori UKM ya, Pak? UKM. Kan di bawah Jogja. Di Jogja juga sudah ada mulai yang kontrak sudah 1 tahun ya, memang skillnya udah iya, jadi ada vokasinya ya tahun bisa ratusan juta bisa ratusan juta setelah itu juga ada kontrak nah, saya kan sering ke Jarum, apa itu? Di Jogja, di Jogja, di Jogja, di Jogja, di Jogja, di Spanyol itu kok dulu champion-championnya udah ada. Siapa tuh di Pekalongan? Cune. Siapa tuh? Sudah ada champion-champion yang di Pekalongan, Pak. Ya. Ayo, silakan aja. Ayo, Pak. Kalau mau gitu, Pak. Pos gitu. Tapi pikirin dia. Gua enggak dapat lah, Pak. Ayo, Pak. Kalau mau Pak.